Ya, papasan bis ya di tikungan. Wow, bisnya nggak bisa sekali belok nih. Di Ciwidey, ya mobilnya mundur ya. Tikungan patah. Sempit jalan ini ya. Tapi kalau Sabtu Minggu ini ramai bus wisata ya, untuk berkunjung ke destinasi wisata di wilayah Ciwidey dan sekitarnya. Matahari, jam 5. Matahari. Nah, tikungannya nggak nahan nih. Kelok 9 Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat mania. Suasana pagi di Ciwidey, Bandung. Ini adalah akses jalan penghubung Ciwidey Bandung menuju ke Cidaun Cianjur, Laut Selatan. Ciwidey ini adalah tempat destinasi wisata. Banyak tempat wisata yang berada di kawasan Ciwidey dan sekitarnya. Di antaranya dari wisata yang viral atau ternama yaitu Rancau Pas, kemudian Kawah Putih, dan ada lagi destinasi wisata lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi untuk pengunjung, bila ingin bermalam di Ciwidey itu tak perlu khawatir, karena 24 jam ada penginapan di sini ya. Nah, tentunya hawanya dingin ya, karena ini merupakan dataran tinggi di wilayah Bandung. Dan ini adalah jalurnya, sangat cukup ya, sangat pas-pasan untuk kendaraan besar seperti bis ataupun truk. Nah, nanti untuk bis tidak bisa tembus ke Cidaun, karena nanti di daerah Naringgul atau perbatasan antara Cianjur dengan Bandung itu sempit. Jadi bis hanya mentok batas terakhir itu sampai di sana ya, itu di Ranca Bali. Itu batas bis wisata hanya sampai di situ. Selebihnya tidak bisa karena sempit ya jalannya. Dan ini momen pagi ini, hari weekend Sabtu, saya mau menuju ke Padasuka. Nah, ini tidak naik angkutan umum ya, melainkan naik sepeda motor menuju ke Padasuka. Waduh, nih, merasakan tantangan yang berbeda menaiki sepeda motor melewati jalan terjal berbatuan ya, makadam. Biasanya kan saya naik itu. Ah, ini dia. Ah, Padasuka, ayo, elepnya. Ini dia, elep ke Padasuka. Sudah lewat ya. Saya sekarang ngoyot nih. Padasuka. Oh, coba dia Pagelaran ya. Alatnya. Ini ke Cianjur via Curug Citambur. Udah bagus ya ke Pagelaran. Lika-liku jalur Ciwidey Ranca Bali. Ini ada truk nanjak nih.